Bogor. Halo pemirsa, YouTuber Nusantara, ketemu lagi barengan Mr. Kabul sama Asep. Asep singkatannya apa itu Asep? Asep apa ya singkatannya? Anak Asep. Wah, anak Asep. Anak Asep berarti kamu sering terlambat kalau sekolah. Hehe. Halo pemirsa, sapa dulu dong. Hei, halo juga pemirsa. Pemirsa, pemirsa. Ya benar, ini dia pemirsa. Terserah, sampai yang sampai. Iyalah. Ngomong-ngomong Asep, hari ini kita udah nyampe mana? Bogor. Ya wis lah, enggak lama-lama. Kita di sini mau apa aja nih? Mau bahas tentang apa lagi? Kita mau ngebahas tentang pokoknya semua yang ada di Bogor lah. Oh, tentang sejarahnya Bogor. Bogor. Terus apa aja yang ada di Bogor? Ya, nah, yang ketiga apa? Kuliner ya. Oh iya, kuliner. Aku tuh suka sama yang kuliner, Sam. Iya. Katanya di sini ada juga angkringan katanya. Oh, angkringan. Oh, angkringan. Apa tuh angkringan? Angkringan tuh makanannya murah-murah. Ada nasi kucing. Pokoknya enak. Kamu penasaran tuh? Oh, sama. Kebiasaan kita selfie dulu. Iya, sama si Imut. Tri Imut. Ya wis, gini aja, Sep. Kita nanya-nanya aja. Nih, sini, Sep. Ngomong-ngomong, di Bogor ini ada apa ya, Nih? Angkot. Boleh kali minta nomornya. Hei, bener juga ya, ada angkot. Itu dulu itu lagi fokus. Maksudnya Mr. Kabul itu sejarahnya itu apa gitu loh. Berapa nomornya? Sejarahnya tuh kenapa kita ketemu lagi dan kenapa kita mau ketemu saya? Kalau itu mah maksudnya tuh gini, Neng, Mr. Kabul sama Asep itu nanya gitu loh. Jadi di Bogor ini sejarahnya apa gitu, atau ada patung pahlawan atau mungkin ada apa itu loh yang sampai turis-turis tuh datang ke sini gitu loh. Kalau di Bogor terkenal itu biasanya pertama tuh taman. Taman. Ada kebun raya Bogor, ada istana Bogor juga, istana kopi. Jadi makanya turis tuh banyak datang ke sini ya. Karena itu Bogor terkenal banget. Jadi
belakang. Yang di sini tuh jangan enggak. Nanti dulu, San. Nah, lanjutin. Jadi di kayak tadi taman tuh, taman Topi Kebon Raya. Kebon Raya Bogor. Terus ada apa tadi? Taman Topi. Kalau Taman Topi tuh di situ banyak juara topi gitu ya? Iya, namanya juga Taman Topi, pasti banyak topi kali. Cuma kita belum tahu gitu belum. Mungkin ada definisi juga. Yaudah, kalau gitu, Sep, sini Sep. Oh iya. Kebiasaan kita selfie dulu sebelum go again. Oke, langsung. Yang tinggi bisa kabur. Buka jelek. Oke, pemirsa, masih di Kabul Travel yang selalu eksis, bikin aksis, tapi nggak bikin lebay. Secabul. Hah? Mister Cabul. Enak gue, Mister Cabul. Ada apa toh? Itu Mister Cabul di situ salah jalan, itu enggak ada jalan. Hah? Salah jalan? Oh, jadi wrong way gitu ya? Iya. Berarti harus truk tumbrek ya? Iya. Oh, harus tumbrek. Ya wis kalau gitu, ayo kemon. Ayo kita tumbrek. Ayo. Ini salah jalan. Itu apa sih yang bener apa? Ringan 17, Mas Kabul. Loh, kok sana? Loh, kok kayak... Mister Kabul. Oh, Mister Kabul. Iya, iya. Ayo, langsung. Kita, let's go! Biasa, kita selfie dulu. Ayo, selfie. Mister Kabul dulu. Gimana rasanya Mister Kabul? Rasanya merah jelek. Kabul, kayak pernah denger, mosok sih. Iya, serupan tapi tak sama. Kalau ini kan angkringan 17 Mas Kabul. Kalau sini namanya Mister Kabul. Nah, gitu. Wah, keren ya ternyata di Bogor ada angkringan, pemirsa. Pemirsa YouTuber Nusantara. Jangan lupa tetap ikutin kita Kabul Travel. Ya. Tentunya di acara Kabul Traveler Mister Kabul Asep, don't go anywhere. Ayo Mister Kabul, kita go. Asep, tunggu dulu. Oh iya, apa kita go? Kita cepet. Eh, kamu itu ada cewek? Ceng, ceng.